Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita bergerak di bidang perakitan mesin, khususnya untuk mesin pertanian atau pengolahan peternakan juga. Oke, di sini kita akan memperkenalkan salah satu produk kami, yaitu mesin cacah rumput. Di mana mesin cacah rumput ini berfungsi untuk pembuatan kompos ataupun juga untuk pembuatan pakan ternak. Oke, langsung saja bagaimana cara mengoperasikan alat tersebut langsung diperagakan oleh teknisi kami. Silakan, Mas. Oke, untuk mesin ini kita menggunakan penggerak mesin bensin 5,5 HP. Bisa juga dengan menggunakan mesin dinamo, tapi lebih efisien karena dia mobile untuk bisa pindah-pindah lokasi, dia menggunakan mesin bensin. Oke. Biasanya penggunaan mesin ini dia harus nempel di dudukan biar nggak berpindah-pindah tempat atau dicor. Kita matikan. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Ini sangat cocok untuk pakan ternak ataupun nanti dibuat kompos, biasanya menggunakan ini juga. Oke. Oke. Demikian tadi cara pengoperasian mesin cacah rumput sekaligus untuk menguji apakah mesin ini sudah layak untuk kita kirim ke pelanggan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe sehingga kita lebih bisa berinovasi lagi, berkembang lagi, lebih bisa untuk membuat mesin-mesin yang terbaru sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan dari pelanggan kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.